dalam dunia Marvel Cinematic Universe MCU, Dr. Strange, diperankan oleh Benedict Cumberbatch, adalah seorang ahli bedah terkenal yang kehidupannya berubah secara drastis setelah mengalami kecelakaan mobil yang menghancurkan tangan. Mencari penyembuhan, Stephen Strange menemukan kamar Agamotto dan menjadi Sorcerer Supreme, pahlawan pelindung dimensi-dimensi paralel. Kekuatan Dr. Strange tidak hanya terletak pada kemampuannya sebagai penyihir, tetapi juga pada pengetahuannya tentang ilmu mistis dan keahliannya dalam manipulasi waktu. Salah satu kekuatan utama Dr. Strange adalah kemampuannya untuk memanipulasi realitas dan ruang dengan menggunakan sling ring. Dengan pergerakan tangan yang khas, ia dapat membuka portal antar dimensi atau berpindah ke lokasi yang jauh dalam sekejap. Kemampuan ini memberinya mobilitas dan kecepatan tak terbatas, memungkinkannya untuk melibatkan diri dalam pertempuran atau menyelamatkan orang-orang dari ancaman dengan cepat. Selain itu, Dr. Strange dapat melibatkan diri dalam perang astral, memisahkan rohnya dari tubuhnya untuk berinteraksi dengan dunia astral. Hal ini memungkinkannya untuk menyelidiki dan memahami ancaman supernatural tanpa terbatas oleh batasan fisik tubuhnya. Dalam film ini, ketika musuh yang misterius muncul dari dimensi gelap, Dr. Strange memanfaatkan kekuatannya dalam pertempuran astral untuk mengungkap identitas sejati musuh dan merancang strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Dr. Strange juga memiliki kemampuan manipulasi waktu melalui Eye of Agamotto, artefak kuat yang memungkinkannya memutar ulang atau memanipulasi waktu dalam situasi kritis. Strange dapat membuat loop waktu yang memungkinkannya untuk mengulang peristiwa dan mencari solusi terbaik. Namun, kekuatan ini tidak selalu tanpa konsekuensi, dan penggunaannya dapat mengakibatkan dampak serius pada keseimbangan alam semesta. Dalam Dr. Strange, portal ke dimensi yang tak terbatas, kita menyaksikan pertempuran epik di antara Dr. Strange dan musuh kuat yang berasal dari dimensi gelap yang mencoba menguasai kekuatan mistis dengan keahlian manipulasi dimensinya. Dr. Strange menghadapi tantangan yang menguji batas-batas kekuatannya. Kita juga melihat sisi lain dari karakter ini, di mana kebijaksanaannya sebagai Sorcerer Supreme diuji ketika harus membuat keputusan sulit untuk melindungi alam semesta. Pada akhirnya, film ini tidak hanya menampilkan kekuatan fisik Dr. Strange, tetapi juga kebijaksanaan dan keberaniannya dalam menghadapi ancaman yang lebih besar dari kekuatan supernatural. Dr. Strange, portal ke dimensi yang tak terbatas, membawa penonton ke dalam perjalanan visual dan emosional yang memadukan elemen aksi, fantasi, dan filosofi dalam gaya khas Marvel Cinematic Universe.